Halo teman-teman pecinta satwa. Kali ini aku akan membagikan beberapa hewan paling keren dengan gaya yang cool. Mereka bertindak seenaknya seakan tak mempedulikan yang lain di sekitarnya. Yuk langsung aja kita lihat satu persatu. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar dulu ya. Yang pertama, rakun pencuri. Biasanya sih, yang namanya mau nyuri pasti ngumpet dan nunggu yang lain gak lihat, lalu baru deh nyuri dengan cepat biar gak ketahuan. Tapi beda lagi sama rakun yang satu ini. Dengan pedenya dan seakan gak peduli, ia santai aja jalan ke sekumpulan kucing yang lagi makan. Rakun itu kemudian mencuri makanan kucing, padahal di sekitar terlihat ada 3 kucing dan orang yang merekamnya. Tapi si rakun seakan gak peduli. Udah gitu, jalannya lucu lagi. Yang kedua, burung camar laut mencuri. Burung zaman now, daripada susah dapat makanan, mereka lebih memilih untuk mengambil. Mencuri punya manusia. Seperti ulah si gul yang satu ini. Tanpa terlihat takut atau panik, ia masuk ke sebuah toko dan langsung mengambil makanan yang masih terbungkus. Gak langsung lari dan terbang, ia jalan santai aja, berasa gak punya dosa banget. Yang ketiga, burung pelikan mirip mafia. Burung pelikan yang satu ini lagi jalan-jalan di taman. Terlihat ada beberapa orang tua yang asik mengajak anak-anaknya jalan. Pelikan itu jalannya cool banget, udah mirip bos. Bahkan ia juga menakut-nakuti orang-orang di depannya. Lalu melanjutkan jalannya yang santai dan kalem. Mantap banget nih burung, cocok jadi ketua gangster. Yang keempat, anjing versus tram. Gerbong tram sedang melaju pelan di tengah kota, tapi seekor anjing hitam duduk di lintasan rel tersebut, sehingga memaksa kereta di tengah kota itu untuk berhenti. Masinisnya coba menyingkirkan si anjing, tapi gak digubris. Karena udah kesel, masinisnya nekat aja jalanin itu tram buat nakut-nakutin si anjing. Dan yang terjadi malah tambah ngeselin. Anjing itu malah jalan pelan banget di lintasan rel tanpa peduli tram di belakangnya. Pasti orang-orang di dalam tram gedeg banget ya. Yang kelima, kambing parkour. Pemilik rumah biasanya memasang pagar tinggi di sekitar halaman rumah buat jaga-jaga biar nggak ada maling atau hewan liar yang masuk. Tapi kayaknya pagar tinggi nggak terlalu berguna buat kambing yang jago parkour ini. Dengan lompatan tinggi ke tembok, si kambing terlihat melewati pagar tinggi dengan sangat mudah. Keren dah, cocok jadi kambing parkour. Yang keenam, burung mancing ikan. Kayaknya kalau nggak direkam nggak bakal ada yang percaya deh. Burung ini cerdas banget, modal umpan kecil yang ia taruh di air, seekor ikan besar berhasil ditangkap dengan paruhnya. Video burung yang mancing ikan ini cukup viral dan bikin takjub, karena ternyata hewan punya otak yang cerdas juga buat dapetin makanan besar dengan teknik memancing seperti yang dilakukan manusia. Yang ketujuh, bebek ikut surfing. Bebek yang satu ini sepertinya punya keseimbangan tubuh yang hebat. Buktinya dia bisa numpang di depan papan surfing yang lagi meluncur di atas ombak. Tanpa terlihat panik atau goyah, ia sangat menikmati surfingnya. Bahkan saat orang di belakangnya jatuh, si bebek santai aja dan terbang bebas. Cakep dah. Yang kedelapan, burung tanpa rasa takut. Normalnya burung atau hewan lain di jalan pasti kabur kalau ada kendaraan lewat, apalagi yang udah deket banget.
Tapi burung merpati ini beda lagi. Dengan santainya dia tetap di tengah jalan meski ada kendaraan besar yang lewat di dekatnya. Mungkin jarak rodanya cuma beberapa sentimeter aja. Kalau lagi apes, udah penyet tuh pasti. Yang ke-9, angsa versus sapi. Angsa merupakan salah satu hewan yang paling berani. Mereka berani menyerang siapa saja yang dianggap mengancam dan mengganggu. Seperti yang terlihat dalam video ini, sekumpulan sapi besar ternyata nggak berani sama angsa greget yang satu ini. Gayanya yang tengil seakan menunjukkan bahwa dia premannya di situ. Yang ke-10, monyet main di depan mobil. Namanya juga hewan. Mereka nggak punya rasa malu seperti manusia. Mau ngapain juga kalau lagi pengen ya langsung baik, tanpa peduli ada yang lihat apa enggak. Seperti monyet ini, mereka dengan asik main di atas mobil, tanpa peduli sama orang di dalamnya. Dasar monyet. Nah, itulah beberapa tingkah hewan yang keren seperti bos. Tingkahnya itu alamiah banget, dan sepertinya mereka emang gak peduli. Makasih udah nonton, semoga terhibur.